maka sangat dilakukan oleh Bapak Alo. Dorongkan ke belakang gonggong, terima Bapak Alo. Selamat, ternyata kurang sempurna apa sih yang dilakukan oleh saudara Bapak Alo. Sehingga poin menjadi 2-1, siapa yang digonggong? Dorongkan gonggong ke belakang, terima saudara Bapak Uto. Angkat tinggi-tinggi, Ariel, masih selamatkan lagi. Oh, diselamatkan saudara gonggong. Angkat tinggi-tinggi, angkat tinggi-tinggi. Wendy ke belakang, terima Geroy. Angkat tinggi-tinggi Bapak Asep, Bapak Uto. Ternyata tidak melewati net dengan sempurna sehingga kedudukan menjadi 2-1. Pukul Bapak ke sebelah, terima Bapak Utom. Kurang sempurna passing yang dilakukan oleh saudara Bapak Utom sehingga poin lagi menjadi 3-2. Siapa yang jujur, Roy? Tenang-tenang kasih bola, Roy. Dorongkan ke belakang, terima lagi Bapak Alo. Langsung saja terima lagi Bapak Asep. Angkat tinggi-tinggi, Bapak Asep ke belakang. Jatuh di tempat yang kosong sehingga kedudukan menjadi 4-2. Siapa yang jujur, Roy? Bola bergulir di tangan seorang Roy, ambil acang-acang Roy. Siapa yang dituju? Dorongkan ke belakang. Terima lagi, ternyata kesalahan dilakukan oleh saudara Bapak Bubun. Poin gratis. Kedudukan menjadi 5-2. Dorongkan ke belakang. Sayang sekali. Kini kedudukan lagi menjadi 6-2. Ini saudara Roy, masih bola bergulir tangan Roy. Dorongkan ke belakang Roy, terima Bapak Alo. Angkat tinggi-tinggi, ternyata sedikit keluar sehingga kedudukan menjadi 7-2. Dorongkan lagi ke belakang, ternyata kurang sempurna servis yang dilakukan oleh saudara Roy. Keras sekali pukulan saudara Ujang sehingga berapa kedudukan lagi menjadi 4-8. Kini saudara Wendy, dorongkan Wendy ke belakang. Sayang sekali kurang sempurna servis yang dilakukan oleh Wendy sehingga poin lagi untuk anak-anak dari grup Roy menjadi 9-4. Yang mencukus dorongkan ke belakang, terima saudara Wendy. Angkat tinggi-tinggi, aduh, ternyata mungkin sudah melewati garis serang sehingga poin menjadi 10-4. Siapa yang akan dituju? Tenang-tenang terus, dorongkan ke belakang. Sayang sekali sedikit melebar keluar sehingga poin menjadi 5-10. Dorongkan ke belakang. Oh, cocok saja, terima lagi. Oh, langsungkan saja sedikit menyentuh net saudara Ilma sehingga poin lagi menjadi 6-10. Siapa yang dijumpa Pak Utom, ambil acang-acang, dorongkan ke belakang, terima saudara Bapak Asin. Angkat tinggi-tinggi. Oh, Ilma saya terima lagi. 1, 2, 3. Pak Ujan, keras sekali pukulan saudara Pak Ujan sehingga poin menjadi 7-10. 7-10. Ini bola bergulir terang ke saudara Bapak Utom, dorongkan lagi ke belakang, terima saudara Bapak Asep. Angkat tinggi-tinggi, gogo, terima Bapak Utom. Angkat tinggi-tinggi, Bapak Alo. Tidak keras namun menyakitkan sehingga merobek lagi kedudukan menjadi 8-10. Siapa yang dituju? Dorongkan ke belakang, terima lagi. Angkat tinggi-tinggi, Bapak Asep ke belakang, terima saudara Alo. 1, 2, 3. Oh, cocok saja Pak Ujang. Angkat tinggi-tinggi, gogon. Ternyata jatuh di tempat yang kosong pukulan saudara gogon sehingga merobek kedudukan lagi menjadi 11-8. Ini seorang Bapak Ama, pemain yang tasik lagi. Dorongkan lagi ke belakang, terima Wendy. Angkat tinggi-tinggi, Bapak Alo. Keras sekali pukulan saudara Bapak Alo sehingga poin lagi untuk anak-anak Pak Bubun, kedudukan menjadi 9-11. Siapa yang akan tuju Pak Ujan, ambil acang-acang, dorongkan Pak Ujan ke belakang, terima Bapak Asek. Angkat tinggi-tinggi, langsung ke Arul. Keras sekali pukulan saudara Arul sehingga merobek lagi kedudukan menjadi 10-11. Siapa yang akan dituju Pak Ujan? Angkat, ambil acang-acang, dorongkan ke belakang, terima Bapak. Selamatkan Bapak Ama, diselamatkan lagi Ilma ke belakang, terima saudara Wendy. Angkat tinggi-tinggi, wah, cor-cor saja saudara Ilma sehingga kedudukan lagi menutup ke grup Aroy menjadi 12-10. Siapa yang akan dituju Ilma? Ambil acang-acang, dorongkan ke belakang, kurang sempurna pasti
yang dilakukan oleh saudara Ariel sehingga poin lagi menjadi 13-10. Siapa yang akan dituju? Dorongkan ke selamatkan lagi Ilma. Terima lagi serang Paujan. Akan tinggi-tinggi. Ini poin perlahan-lahan mengajarkan ketinggalan dari grup Roy sehingga poin menjadi 12-13. Siapa yang akan dituju? Dorongkan lagi ke belakang. Terima umpan kosong. Langsung saja. Terima lagi maksudnya. Angkat tinggi-tinggi. Paujan ke belakang. Terima lagi maksudnya. Angkat tinggi-tinggi. Bapak Asep. Ternyata dapat dibendung namun sayang bolanya keluar sehingga kedudukan menjadi 14-12. Siapa itu juga Gogon? Dorongkan Gogon ke belakang, terima Pak Ujan. Angkat tinggi-tinggi, Wendy masih selamatkan lagi. Angkat tinggi-tinggi lagi. Cocok saja, terima Bapak Bungut. Angkat tinggi-tinggi, Arun masih bisa selamatkan lagi. Langsung memegang sekali bola sudah dipangkus sehingga poin lagi menjadi 15-12. Terima lagi Bapak Utama. Angkat tinggi-tinggi Arun. Keras sekali bola sudah Arun sehingga poin lagi menjadi 13-15. 13-15, siapa yang akan dituju? Dorongkan ke belakang, terima saudara Ilma. Angkat tinggi-tinggi. Selamatkan lagi, terima lagi Bapak Alo. 1, 2, 3. Keras sekali pulang saudara Arul sehingga beberapa kali tidak dapat dibendung oleh anak-anak dari Roy. Kedudukan menjadi 14-15. Dorongan ke belakang, sayang sekali kurang sempurna servis yang dilakukan sehingga poinnya menjadi 16-14. Itu grup dari Arya akan ditantang oleh grup dari Agung. Masih bisa salah. Terima lagi Pak Ujan. 1, 2, 3. Cocor saja. Ternyata tidak bisa menekan net dengan sempurna sehingga menambahkan poin menjadi 17-18. Angkat tinggi-tinggi, jump shot dilakukan oleh Asep. Ternyata kurang sempurna sehingga menyamakan kedudukan menjadi 18 sama. Siapa yang akan dituju Bapak Asep? Tenang-tenang kuasai bola Bapak Asep. Seorang Bapak Asep dorongan ke belakang, sayang sekali kurang sempurna servis yang dilakukan oleh saudara Bapak Asep sehingga poin lagi menjadi 19-18. Dan bersiap-siap di partai ke 5 yaitu saudara grup Arya akan ditantang oleh grup dari Agung sehingga poin lagi untuk anak-anak dari Roy menjadi 19 sama. Siapa yang akan dituju? Dorongkan ke belakang, terima lagi Wendy. Angkat tinggi-tinggi. Ternyata sedikit double. Dudukan menjadi 20-19. Dorongkan lagi ke belakang, terima Wendy. Angkat tinggi-tinggi. Arun. Dan saudara Arun tidak dapat dibendung beberapa kali oleh anak-anak dari Roy sehingga dudukan menjadi 20 sama. Dorongkan Bapak Utama. Ternyata sedikit masuk di dalam sehingga kedudukan menjadi 21-20. Cacang dorongkan Bapak Utom, terima seorang bus. Angkat tinggi-tinggi Ilma. Ternyata mengenai taingan dari seorang Bapak Ujan sehingga poin lagi menjadi 21 sama. 21 sama. Siapa yang akan dituju Bapak Lama? Ambil ancang-ancang dorongkan Bapak. Sayang sekali kurang sempurna sehingga poin menjadi 22-21. Dorongkan ke belakang Pak Ujan. Sayang sekali kurang sempurna dari seorang Pak Ujan sehingga menyamakan kedudukan 22 sama. Siapa yang tuju? Ilma. Ambil acang-acang dorongkan Ilma ke belakang. Sayang sekali, ada apa? Kekurangan servis yang dilakukan oleh kedua tim sehingga poin menjadi 23-22. Dan bersiap-siap untuk ke grup Arya dan grup Agung. Cocok saja, terima lagi. Langsungkan Arun. Nah sekali pukulan sudah Arun sehingga poin menjadi match point 24-22.
Siapa yang tinggi Bapak Alo? Tenang-tenang Bapak Alo, dorong ke belakang. Terima lagi Bapak Ama. Angkat tinggi-tinggi. Bapak Asep. Oh, masih selamat lagi. Langsungkan Bapak Asep. Terima Bapak Utong. 1, 2, 3. Aduh, cocor saja. Ternyata. Dan akhirnya pertandingan diselesaikan oleh grup Babun. Dimenangkanlah. Kedudukan 2-0.